Fly. Sini aja. Rasanya masih jauh amat. Ini ternyata
mas. Ma, tembus, Ma. Enggak, curug tuh gila, tembus 1 kilo bisa tuh. Tuh kan. Oh, kirain deket sialan kok 1 kilo. Iya aja. Oh, homestay-nya di atas, Pak. Wah, masih ke atas no homestay kayak. Cuma yang merah itu pelang merah, Pak. Iya, curug nomor 2 sih, oh, emang di situ. Masih jauh perjalanan. Mundur lagi. Kelihatan view-nya cakep. Tuh kan. Kepala tuh gila, udah berarti tumbuh 1 kilo. Alhamdulillah. Baru itu. Emang cuaca cerah. Udah limit 100 meter. Adronnya mana toh? Ya nggak usah ngeliat dronnya, sekilo apa sih tuh ngeliat. Orang papa aja nyariin dari tadi nggak ini. Papa coba dikit-dikit ke masih jalan, masih konek tadi sempat. Satu mana? Mama sih mau biar mau kencing, nggak jadi kencing lah. Sangat. Pemati kayaknya mantep, memang goda. Masih di curug? Enggak, aku sono ke atas. Masih tunggu mau ke atas, mau ngapain tadi ceritanya? Itu biar dekat ini tembus 1 kilo. Tapi jauh juga, malah. Return home. Se yaudah. Saya sekilo 110. Balik dulu. Yang penting udah nembus. Yang dari mana arahnya itu balik? Tuh 800 kilo, 700. Pakai sing wawan ngut. Wong tempel kae Pak Masjid Anyar kae. Merah no masjid. 110, 100 kilo, 150. Kok masih enak aja, kok masih 600, 500 lancar dikit-dikit, kok masih konek-konek. Tadi 900 di depan, empat itu cepat ngeblank konek, tapi nyambung lagi. Mana itu 300. Pulangnya jauh lama juga kalau 1 kilo. Mana? Iya, enggak tahu nih, saya lagi nyari dari tadi ngasus-ngasus. Emang tinggi 100 masih. Anu mau 100 temu. Ya papa apa tahu di situ ada pohon orang 100 aja tingginya hampir sama itu.
itu segitu 100 meter itu. Itu jangan ke sono. Ya ntar juga berhenti sendiri. Emang berarti pengaruh cuaca, berarti emang bener ini sampai 3 kilo itu sete bener. Cuaca lagi bagus sih, bening. Itu yang merah-merah di bawah itu kali, Ma. Sinyal lepul. Stop return home. Berarti Omar masih jauh ya, orang dari sini aja sekilo itu mah. Sialan, perasaan deket banget.
Drone low voltage. Baru kok mana drone low voltage. Terus itu ada ketemu kota ya. I kalau mana dulu ring alas sampai sono kan suka ketemu tapi kan curug dari sini perasaan deket banget kelihatannya, paling papa tadi taksirannya cuma 300 meter mah 10 ke 1 kilo. Iya ke 1 kilo drone low voltage. GPS-nya lagi bagus ya. GPS-nya 19-20 makanya cerah banget emang. Kalau lagi cerah mendung pengaruh, makanya kadang tuan makanya sih tembus sekilo lebih. Dari tadi itu kelihatan. Ya udah di dekatnya. Paling itu jarak-jarak paling enggak nyampe 100 meteran itu. Udah dekat banget itu. Kalau maju lagi takutnya entah malah kena itu lagi. Hutan ini daerah Tawangsari arah ke Curug Suro di drone low voltage. Yang naik ke bukit itu nih di atas bukit itu terang. Ntar kalau pakai PMI naik sini, naik ke atas bukit situ tuh belakangnya coba apaan. Kalau tinggi, kalau itu kan tingginya sampai 5.500, itu masih tinggi lagi masih bisa jadi maksudnya nggak kehalang sama bukitnya. Drone low voltage. Di sini paling kelihatannya jauh kayak gitu.
kayak jiko. Driving low voltage. Kalau di bawah sih agak awet ini. Ini. Gak usah taro-taro. Ini dulu. Ini dulu. Terus ini. Terus.